seperti ini. Ini pejantannya kan warnanya kelabu. Dia warna hitam. Cuman lihat anaknya, teman-teman. Anaknya kelabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada. Salam sukses buat seluruh peternak dimanapun berada ya. Makasih yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dimanapun selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Amin ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bikin kenang-kenangan aja. Bikin kenang-kenangan. Kalau ayam anak dari si tekong itu ada udah menetas sekitar 7 butir ya teman-teman. Dan sesuai judul video, kenapa kok padahal babonya itu warnanya hitam seperti ini kok anaknya kelabu ya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bisa jelaskan kenapa bisa seperti itu. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bicara soal babon atau induk ayam ya. Babon atau induk ayam itu adalah syarat yang wajib ya supaya menghasilkan keturunan ayam yang bagus dan bisa sesuai harapan ya. Sebagai seorang penghobi tentunya, atau peternak ya, tentunya kita sebaiknya harus mengetahui bagaimana ciri babon ayam yang berkualitas ya, agar kita bisa menyeleksi bibit-bibit ayam yang berbakat untuk kita kembangkan. Oke, ini indukan saya, bentar lagi udah lepas semua. Babon hitam kok anaknya kelabu. Nah, kita akan berbicara tentang babon cetak ya teman-teman. Babon cetak itu ya seperti itu, bisa cetak fisik dan cetak pola ya. Babon cetak adalah babon yang punya kecenderungan resesif dalam keturunan, atau anak yang dihasilkan akan cenderung mirip atau bak fotokopian bapaknya ya. Seekor babon cetak yang bagus harus menghasilkan anak yang jelek ketika jagonya jelek. Sebaliknya, harus menghasilkan anak yang bagus ketika jagonya bagus juga. Nah, itu namanya babon cetak pola ya, pola atau teknik. Nah, kemudian jika babon cetak dikawinkan dengan jago yang bagus dan keluarnya nanti anaknya jelek, berarti babon ini bukan babon cetak dari segi pola atau tekniknya ya teman-teman. Babon cetak di sini itu bisa dari cetak fisik, contohnya seperti ini ya. Seperti ini pejantannya kan warnanya kelabu, dia warna hitam. Cuman lihat anaknya teman-teman, anaknya kelabu, mirip bapaknya ya, anaknya kelabu. Nah, ini babon cetak sekali, anakan dari si tekong, kelabu seperti ini. Nah, untuk menguji apakah babon dari teman-teman itu babon cetak atau bukan ya, kita harus mengawinkan dengan jago dari warna yang berbeda, kemudian dari syukur-syukur sih dari pola ya, pola yang berbeda. Jadi nanti begitu keluar anaknya dicoba, kita bisa tahu dan baca apakah babon yang kita pakai ini babon cetak atau bukan. Kalau ini garansi babon cetak ya teman-teman, soalnya selalu setiap saya kawinkan dengan pejantan yang berbeda warna dan pola ya gitu, kurang lebih nggak beda jauh lah sama bapaknya. Kelabu, babon hitam keluarnya kelabu. Oke. Nah, selain babon cetak sendiri itu ada yang namanya babon unggul ya teman-teman. Babon unggul itu adalah babon pilihan ya, yang memiliki silsilah perindukan yang baik. Kemudian dari segi fisik dan postur itu mantap ya, karena babon unggul biasanya ideal dari pemilihan bobotnya. Kemudian dari karakter juga kuat, jadi biasanya lebih dominan, akan mewarisi kelebihan dari indukannya ini daripada dari indukan jantannya. Itu namanya babon unggul ya, gennya lebih kuat jika dibandingkan dengan pejantannya. Oke. Ini anakan si tekong super IQ ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang berminat, besok boleh inden, boleh inden. Oke, sekian untuk bahasan kita kali ini tentang penjelasan dari babon
cetak ya teman-teman. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang bingung kalau babon hitam kok anaknya kelabu. Nah itulah alasannya. Jadi karena babon ini adalah babon cetak teman-teman. Oke, makasih yang udah ikutin video ini. Semoga bermanfaat ya penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.